Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan dan contoh yang sangat baik. Siapapun kita di alam dunia ini, maka contohnya adalah Rasulullah. Saya pejabat, Pak, Nabi presiden. Saya jenderal, Pak, Nabi punya prajurit. Saya ulama, Nabi muallim. Saya suami, Pak, Nabi punya istri. Maka Nabi angkat tangan, khairukum li ahli. Orang yang paling baik adalah orang yang paling baik di tengah-tengah keluarganya. Suami jadi terbaik di mata istri, istri menjadi terbaik di mata suami. Karena akhlak dimulai dari rumah tangga. Jangan harap negara bisa besar kalau rumah tangga tidak bisa kita manage. Nanti Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah perayaan Maulid ini merupakan wadah atau tempat bagi saya sekaligus bisa bersilaturahmi ke tempat ini. Karena melalui perayaan ini saya bisa datang ke sini, bisa langsung bertatap muka dengan Bapak dan Ibu sekalian. Halo Ibu. Saya mohon dukungan dan doa dari warga, khususnya Desa Maun Jaya, untuk saya bisa berbuat lebih banyak lagi untuk Kabupaten Bekasi. Banyak sekali permasalahan yang ada di Bekasi yang harus saya selesaikan, Pak. Nah, ini tentu saja menjadi pemikiran saya, menjadi program saya. Nanti saya bersama-sama perangkat daerah yang lain, bersama DPRD juga, akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu tahap demi tahap. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Mudah-mudahan Kabupaten Bekasi ke depan akan lebih maju. Itu saja, mohon maaf kurang lebihnya. Dan saya dengan Blai Taufiq Hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekat dengan umat, pemimpin yang seperti ini dalam lindungan Allah dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan begini dia mengerti betul bagaimana keluhan masyarakat. Dia mengerti betul bagaimana keluhan rakyatnya. Bertemu langsung seperti Umar bin Abdul Aziz, bagaimana dia tahu keadaan rakyatnya? Bukan katanya. Inilah pemimpin yang islami, pemimpin yang harus kita tiru. Jangan katanya, Bang, saling berdampingan ulama dan umaro, saling membangun daerah, maka disitulah anna ahlal qura amanu wa taqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jikalau dua kelompok ini beriman dan bertakwa dalam membangun daerah, pasti Allah berikan keberkahan. Bisa jadi Kabupaten Bekasi bakal jadi contoh buat daerah-daerah lainnya antara ulama dengan umaronya. Mampu memimpin Kabupaten Bekasi menjadi kabupaten yang baldatun tayyibatun warabun ghafur. Semua program yang didukung oleh rakyat dan masyarakatnya, yang pada akhirnya kebersamaan akan tercipta di Kabupaten Bekasi. Apa yang menjadi niat kita bersama pada hari ini dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tilka niyya ila hadratin Nabi Al-Fatiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sama-sama bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.